Halo sahabat CKTV, kembali bersama saya Cakra di channel CKTV. Oke sahabat CKTV semuanya, kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial kepada sahabat CKTV semuanya. Buat sahabat yang memakai kartu smartfren, yang menggunakan kartu smartfren dan tidak bisa mengecek pulsa dan juga kuota, pasti buat sahabat yang menggunakan kartu ini di beberapa gadget yang dipakai ataupun HP-HP yang sahabat pakai itu tidak bisa mengecek pulsa. Seperti contohnya saya seperti ini ya. Biasanya kalau mau ngecek pulsa untuk smartphone itu pakai bintang 123, pagar kita panggil SIM1, itu nanti akan error ya, tidak bisa dicek menggunakan kode ini di HP ya, di menu HP ini nggak bisa. Jadi mungkin banyak sahabat yang merasa tidak tahu untuk bagaimana caranya mengecek pulsa dan juga nomor serta kuota kita tanpa menggunakan aplikasi dari My Smartfren ya. Nah seperti ini sahabat, untuk bintang 123 nya itu nggak bisa bekerja di HP kita. Nah masalahnya apa? Tetap di channel CKTV dan jangan di skip videonya. Jangan lupa buat yang baru bergabung di channel CKTV, silahkan untuk klik tombol subscribe-nya sekarang. Jangan lupa di like, komen, dan share-nya. Oke, cara mengecek pulsa, nomor, dan kuota di kartu smartfren. Ya, cara mengecek pulsa, kuota, dan juga nomor kartu smartfren di beberapa gadget yang tidak bisa untuk melakukan cek pulsa ya. Memang untuk kartu smartfren ini beda dengan kartu-kartu KSM yang lain. Jadi untuk beberapa gadget yang tidak bisa, disarankan untuk mendownload aplikasi tambahan, yaitu yang bernama Smart Voltee ya. Itu nanti dicari di Play Store, sahabat bisa download aplikasi ini, yaitu Smart Voltee. Nanti sahabat bisa menggunakan aplikasi tambahan ini sehingga nanti gadget sahabat bisa melakukan panggilan telepon, SMS, dan juga mengecek pulsa serta kuota dan juga nomor ya. Nomor juga bisa dicek dengan aplikasi ini. Jadi terlebih dahulu sahabat harus mendownload sebuah aplikasi yaitu Smart Voltee ya. Silahkan di-download di Play Store. Dan kebetulan saat ini saya sudah mendownloadnya, langsung saja saya buka untuk aplikasi ini. Nah, di aplikasi ini nanti akan otomatis dia akan mendaftar sendiri nomor HP kita ya. Nanti HP kita akan didaftarkan sendiri dan ditunggu loadingnya sampai tombol pemberitahuan terhubung ke 4G itu muncul pop-upnya di atas ya. Jangan sampai diotak-atik dulu sebelum aplikasi ini terkonek dengan 4G. Nah, setelah terkonek dengan 4G nanti aplikasinya akan seperti ini dan di atas itu udah terpampang nomor HP kita. Jadi nggak usah repot-repot ya. Dan dengan aplikasi ini juga nanti kartu GSM smartfren sahabat semuanya bisa digunakan untuk telepon ya. Kalau memang kalau selama ini tidak bisa digunakan untuk telepon, menggunakan aplikasi ini kartu smartfren GSM sahabat bisa digunakan juga untuk telepon ya. Jadi nggak sia-sia, di situ ada paketan telepon sesama smartphone banyak, tidak sia-sia bisa terpakai menggunakan aplikasi tambahan ini ya. Dan aplikasi tambahan ini resmi dari smartphone, jadi nggak usah ragu-ragu dan juga tidak usah panik ataupun bimbang takutnya nanti akan hack data-data kita di HP. Jadi aplikasi ini sudah bawaan dari smartphone ya, sudah besutan di smartphone, jadi aman seperti itu, bukan aplikasi dari pihak ketiga. Memang aplikasi ini diperuntukkan oleh smartfren untuk beberapa gadget yang tidak support dengan apa ya, jaringan LTE yang ada ya. Jadi ketika menggunakan aplikasi ini kartu smartfren sahabat bisa digunakan untuk melakukan panggilan telepon dan juga mengecek pulsa, kuota, dan juga beberapa paket-paket lain yang dari smartphone seperti itu. Nah, setelah login seperti ini dan juga setelah aplikasi mendaftar ke jaringan 4G, sahabat langsung bisa menggunakan aplikasi ini. Bisa untuk telepon, sahabat bisa cari kontaknya di sini ya. Kontaknya di sini banyak. Jadi langsung bisa digunakan untuk telepon seperti biasa. Dan juga ketika mau mengecek pulsa, sahabat bisa langsung tekan
tombol yang ini, yang kedua setelah tombol pencarian di sampingnya itu diklik, kemudian bisa langsung menggunakan seperti biasa seperti ini. Nah, ya. Oke, langsung muncul di sini ada pilihan seperti biasa. Contohnya kita mau mengecek kartu kita, yaitu nomor 7 info Anda ya. Info Anda kita klik. Ya, seperti biasa di sini. Nah, ini cek pulsa, cek kuota itu ada di sini ya. Enggak usah repot-repot, enggak usah bingung-bingung. Dengan aplikasi ini, sahabat bisa mengetahui nomor HP smartphone sahabat, bisa mengecek pulsa, masa berlaku, dan juga bisa untuk mengecek kuotanya juga seperti itu ya. Oke sahabat, jadi nggak usah bingung buat sahabat semuanya yang selama ini bingung bagaimana caranya menggunakan kartu smartphone di HP sahabat yang mungkin tidak support untuk jaringannya ya, jaringannya tidak support. Jadi menggunakan aplikasi ini sahabat bisa langsung menggunakan kartu smartphone-nya untuk panggilan telepon dan juga mengecek pulsa serta kuota, dan juga akan tertampil nomor HP sahabat di situ. Oke. Ya, yang selama ini bingung mungkin pertanyaannya sudah terjawab sudah di sini ya. Jadi sekarang bisa menggunakan aplikasi, silakan di download di Play Store ya. Oke, mungkin itu saja sahabat sahabat JKTV semuanya, cara mengecek pulsa, mengecek nomor HP kita dan juga kuota menggunakan aplikasi bawaan dari smartphone yaitu Evo LTE. Dengan aplikasi ini sahabat bisa menggunakan kartu smartphone untuk telepon ya. Jadi paketan telepon yang bonus tidak sia-sia dan terpakai seperti itu. Karena mungkin selama ini kartu smartphone sahabat ketika mendaftarkan paketan itu kan ada bonus telepon sama smartphone ya. Dan kenapa tidak bisa digunakan? Dengan aplikasi ini sahabat bisa menggunakan kartu smartphone sahabat untuk telepon seperti itu. Ya, mungkin itu saja sahabat tutorial dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat semuanya. Yang kurang jelas silakan bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan juga buat sahabat yang belum subscribe channel JKTV, silakan di subscribe dulu agar tidak ketinggalan untuk informasi-informasi lain yang bermanfaat buat sahabat semuanya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video.